Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya lagi di channel Berbisnis Bersama Pak Guru. Semoga untuk teman-teman subscriber saya yang memiliki masalah segera diisi masalahnya, dan semoga yang sakit segera diangkat penyakitnya ya. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Hari ini kita akan mencoba memberi makan marmut saya dengan kulit ketela pohon ya, atau telo kasepe kalau orang Jawa bilangnya. Kita coba, kita kasih makan. Ternyata mau makan, guys. Pada lahap ya makan. Ternyata marmut itu seperti vacuum cleaner berjalan ya. Saya nyobanya awal mereka ngiranya nggak suka, ternyata suka makan daun ketela pohon. Marmut saya sistemnya umbaran gini ya. Nanti untuk pelepah-pelepah pisang yang gini nanti saya akan buang ke tempat sampah nanti. Ini bisa jadi sampah ya, ini sampah menjadi berkah. Kalau orang Indonesia bilangnya biasanya gitu. Sampah dari sampah menjadi berkah. Ini besar-besar ini hamil semua kawan. Banyak. Kebetulan pelataran saya cuma gini. Dan tiap malam itu tikus itu ya ada dikit. Tapi info marmut lagi ya. Ya kayak tepat sampah apapun dimakan, berbeda sama kelinci. Kalau kelinci enggak makan seperti ini berlebihan, kalau marmut bisa makan berlebihan. Untuk daging marmut hari ini harganya bisa 30.000 per kilo ya. Per satu marmut ini biasanya 1 kilo kurang, kalau enggak salah 700 graman kalau di bahasa seperti ini. Biasanya dari cari-cari mereka makan dengan lahap kawan. Makan daun singkong. Makan kulit singkong, kok daun singkong. Ya sudah ya, sekian vlog pada hari ini. Kita cuma tes marmutnya makan kulit singkong mau enggak, ternyata mau. Nanti kita akan tes marmut lagi biar dia makan makanan yang lebih unik lagi ya. Sekian video saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.